2.800 ditambah 2.100. Wah, ini cepat banget, bolehlah. Sepeda satu. Presiden Joko Widodo menyaksikan unjuk kemampuan para pelajar tersebut di salah satu hotel di Jayapura sekitar pukul 7 waktu Indonesia Timur. Para pelajar tersebut datang dari berbagai daerah di Papua, antara lain Kota Jayapura, Kota Sorong, Kabupaten Maibrat, dan Kabupaten Mapi. Pinter banget ini. 12.389 ditambah 33.238. Di kesempatan itu, Presiden Jokowi mengajukan beberapa soal matematika yang direspons dengan antusias oleh para pelajar. Anak-anak menjawab soal perkalian, penjumlahan, dan pembagian dengan waktu yang singkat. Tengah dari timur dekat, dari Papua dekat, dari Aceh juga dekat di tengah, dari utara juga dekat, dari selatan juga dekat. Itu. Jadi dipilih. Presiden pun memberikan hadiah sepeda bagi 9 anak yang memberikan jawaban tercepat. Salah satu pelajar bernama Julse mengaku sangat bangga bisa menampilkan kemampuan berhitung di depan Presiden. Saya sangat senang karena bisa duduk di samping Pak Presiden dan bisa menjawab pertanyaan yang diberikan Pak Presiden serta dijuluki pintar oleh Bapak Presiden. Ini anak-anak ini pintar-pintar banget ya. Pertanyaannya juga sulit-sulit.